Kemudian di sini terlihat ya para wartawan yang berteriak-teriak berusaha mendapatkan informasi dari Jeffrey dan Novia. Tetapi bersyukur di sini Pak Faisal beserta teman-temannya bisa menghalangi para wartawan itu. Dan kemudian Jeffrey, Novia, dan Mama Esti pun memasuki kantor pengadilan Jakarta. Semua perangkat elektronik. Kemudian di sini terlihat ya mereka dihadang oleh seorang petugas yang meminta untuk mematikan perangkat telepon mereka. Di silent atau dimatikan. Kemudian mereka pun berhenti di sini untuk mematikan atau menyalen handphone mereka. Baik. Dan tentu saja Jeffrey, Novia, dan Mama Esti pun kemudian langsung mematikannya. Dan di sini terlihat ya suasana tegang menyelimuti kantor pengadilan ini. Kemudian di saat yang bersamaan ternyata Mama Astrid beserta masnya datang juga. Dan tentu saja suasana canggung masih menyelimuti mereka semua. Di sini terlihat Jeffrey yang mencium tangan mamanya. Kemudian juga terlihat Novia yang rada-rada takut dan juga sungkan ketika bertemu dengan Mama Astrid. Kemudian Novia pun bersalaman kepada mama mertuanya. Di sini terlihatnya Mama Astrid masih seperti ini. Kemudian di sini terlihat Novia yang salim sama mamasnya, Mama Astrid. Dan kemudian Mama Astrid dan juga masnya itu pun berlalu pergi terlebih dulu. Dan di sini terlihatnya wajah Mama Astrid yang masih jutek. Tentu saja Jeffrey dan Novia pun masih merasa sedih ya melihat mamanya. Dan di sini terlihat wajah Novia yang begitu tegang. Novia pun sepertinya susah ya untuk tersenyum. Ya pastinya tegang banget ya suasana hari itu. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.